Assalamualaikum, jumpa lagi di sini bersama saya, Mama Rainbow. Di video kali ini, Mama akan mengajak teman-teman semua melihat bagaimana cara Mama menata dan mengatur posisi tanaman hias. Sebelumnya, Mama sudah pernah membuat video yang memperlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana cara Mama menata tanaman hias di teras depan rumah yang ukurannya sempit. Nah, kali ini Mama akan menunjukkan kepada teman-teman tanaman hias yang ada di halaman depan rumah Mama tapi di bagian samping. Di lokasi ini... Sinar matahari itu dapatnya full, jadi dari pagi sampai sore hari itu kena sinar matahari langsung. Nah, untuk mengantisipasi itu, jadi kami membuat mini greenhouse sederhana dari baja ringan dan e, ditutupi dengan paranet sebagai naungan. Mini greenhouse ini sederhana sekali, ya, teman-teman, e, yang bikinnya pun. Suami mama sendiri, tapi alhamdulillah, selain mini greenhouse ini bisa untuk melindungi tanaman-tanaman yang ada di sini dari sinar matahari langsung. Di sini juga cukup nyaman untuk dipakai duduk-duduk sore sambil minum teh. Tanaman-tanaman yang mamak letakkan di mini greenhouse ini adalah tanaman-tanaman yang menyukai tempat yang teduh di bawah naungan dan tidak menyukai sinar matahari langsung. Seperti tanaman di Fenbasia, Anturium, Kalatea, dan sebagainya. Tanaman Basia ini semenjak diletakkan di bawah naungan paranet ini terlihat lebih happy, jadi daunnya itu e, menjadi lebih tebal dan tahan lama. Dia tidak mudah layu dan gosong. Begitu pula dengan tanaman anturium anjamani. Dulu sebelum ada mini, mini greenhouse, e, daun anturium anjamani ini seringkali gosong jadi terbakar kecoklatan dan juga jadinya bolong-bolong seperti ini tapi sekarang daunnya sudah cantik dan hijau serta lebar Nah kalau ini ini adalah tanaman Marbel e, tanaman Marbel ini baru dipropagasi baru sekitar satu bulan yang lalu dipropagasi dan diletakkan di sini e, untuk pemulihannya. Sebagian besar aktivitas berkebun mama itu dilakukan di Mini Greenhouse ini, seperti repotting, propagasi, bahkan meracik media tanam pun mama lakukan di sini. E, karena mama ini susah, sulit, jongkok-jongkok, duduk, jadi mama kalau meracik media tanam itu di atas meja ini. Makanya meja ini... E, terlihat kotor karena ya mama memang suka bongkar-bongkar tanah itu di atas meja jadi nggak perlu jongkok-jongkok duduk cukup berdiri aja mejanya ini meja kayu biasa ya teman-teman e, tapi mama beri lapisan plastik di atasnya agar kayunya tidak mudah lapuk karena kayunya ini kayu biasa sekali Sementara aktivitas bongkar tanah dan siram tanaman juga sering mama lakukan di atas meja ini. Sekarang kita lihat yuk tanaman-tanaman apa saja yang mama letakkan di sini. Nah itu adalah tanaman homalomena. Lalu di belakangnya itu adalah tanaman kalatea, kalatea darkstar dan kalatea picturata sudah rimbun dan subur banget kan teman-teman jadi kalau e, di bawah naungan paranet seperti ini nggak khawatir gosong lalu di sebelahnya itu ada tanaman beberapa jenis tanaman begonia dan peperomia lalu di bawah sini di atas karpot juga mama letakkan tanaman alocasia watsoniana dan alocasia pseudo sanderiana dan di atas rak di atas raknya ini ini adalah tanaman Anthurium kristalinum yang lebih dikenal dengan nama kuping gajah. Jenis tanaman seperti kalatea, Alocasia, Anthurium, Begonia, Peperomia dan Monstera ini cocok banget diletakkan di mini greenhouse ini. Jadi tempatnya itu teduh, tidak terkena sinar matahari langsung, ada naungannya dan kelembabannya tetap terjaga, sehingga mereka eh, seperti merasa ada di habitat aslinya di hutan tropis. Nah, eh, di sebelahnya ini, ini juga ada mama, ini adalah tanaman Skindapsus exotica. Jadi baru mau coba, baru mau mama coba rambatin keturusnya. Nah, di sebelahnya ini adalah tanaman Epipremnum Pinatum parigata. Udah mulai merambat juga di turusnya. Motifnya e, cantik ya, teman-teman. gak sabar mama tunggu sampai e, daunnya belah dan sobek-sobek. Nah, di sini juga ada tanaman e, yang viral, Monstera adansonii alias si janda bolong. kangnya di bagian tulangan baja ringannya ini di sini mama manfaatkan untuk menggantung pot gantung yang mama tanam dengan beberapa jenis tanaman sirih-sirihan. Oh ya, nah ini yang nyempil ini ini adalah daun suji ya teman-teman Jadi daun suji ini bisa berfungsi untuk sebagai pewarna makanan Jadi kalau mau bikin kue kita pakai daun suji agar lebih alami Dan ini adalah Kalatea Ornata Pinstrip bisa teman-teman lihat ya, daun-daunnya itu mulus, nggak ada gosong-gosongnya. Itu karena mereka diletakkan di bawah naungan dengan suhu yang lembab serta tidak terkena sinar matahari langsung. Untuk lebih memberikan kesan hutan tropis, di bagian atas sini Mama meletakkan tanaman platycerium bifurcatum atau tanduk rusa yang Mamak tempelkan dengan bantuan sabut kelapa ke rangka baja ringannya. Nah, selain tanaman tanduk rusa ini, Mama juga meletakkan atau menempelkan tanaman sirih gading. Jadi sirih gadingnya ini ditem, dirambatkan ke rangka bajanya. Uh, sebenarnya akar anginnya ini nggak mau nempel ya ke rangka bajanya. Cuman dia kayaknya uh, nurut aja dirambatin ke atas. Kalau yang di sini ini adalah tanaman-tanaman hasil propagasi mama pada tanaman-tanaman sirih atau potos. Uh, ada Brazil potos, Kindapsus potos dan juga ada lemon potos. Akan tetapi lemon potos sudah beberapa kali mama coba propagasi dengan cara stek batang dan yang langsung mama tanam di media tanam tapi selalu gagal. Di rak bagian atas ini, di sini adalah tanaman-tanaman hasil propagasi yang telah berakar dan sudah mulai mengeluarkan tunas daun barunya. Jadi perlu diperkenalkan sedikit-sedikit dengan sinar matahari. Nah, seperti tanaman Kalatea orbifolia ini, ini dia sudah mengeluarkan tunas daun barunya, sehingga eh, perlu kita beri sinar matahari sedikit-sedikit nggak -sedikit, perlu banyak biar dia nggak kaget dan stres. Sedangkan di rak yang paling bawah di bagian sini itu dia teduh banget, lembab banget, eh, tidak terkena sinar matahari, akan tetapi tetap terang sehingga di bagian bawah ini Mama meletakkan tanaman-tanaman yang baru saja dipropagasi. Jadi yang baru saja di atau dipotong dan ditanam kembali seperti tanaman lemon potos ini ini mama mencoba mempropagasi tanaman lemon potos dengan cara ditanam dengan menggunakan spagnum moss dan diberi tatakan air Semoga berhasil, ya, teman-teman, karena kalau eh, Mama mempropagasi dengan langsung menanamnya ke media tanam biasa, itu sudah berapa kali Mama coba dan selalu gagal. Nah, begitu pula dengan ini, ini adalah tanaman singonium batik yang baru saja juga Mama propagasi. Di sebelahnya, ini juga adalah tanaman peperomia yang juga baru Mama propagasi. Jadi sepertinya belum berakar ya. Jadi tanaman yang diletakkan di rak yang paling bawah ini, ini nggak perlu sering-sering banget disiram. Jadi cukup eh, 4 hari atau lima hari sekali, karena di sini itu adem sekali, teduh dan sangat lembab. Selanjutnya di sebelahnya, Mama meletakkan berbagai macam peralatan berkebun seperti pot kosong, pupuk pestisida dan sebagainya. Ada juga sprayer, gunting, turus, pokoknya eh, semua peralatan berkebun mama letakkan di sini dan juga ada media tanam siap pakai. Ini berantakan ya, teman-teman. teman-teman. Demikianlah video dari Mama kali ini. Video bagaimana cara Mama menata tanaman hias di mini greenhouse sederhana yang ada di kebun Mama Rainbow. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.